Assalamualaikum, selamat datang di channel Bunda Diara. Spesial sepi-sepi tentang skripsi. Tahu semua ya, kalau skripsi itu adalah suatu hal yang mungkin bagi sebagian orang menjadi momok ya. Jadi kalau bagi mahasiswa mungkin itu adalah tahap akhir yang seolah-olah menjadi hal yang sangat menakutkan. Apa sih yang biasanya menakutkan? Yaitu banyak sih mahasiswa-mahasiswa yang merasa banyak tahapan-tahapan yang mereka harus lalui dan itu menjadikan beban buat mereka. Salah satunya adalah bagaimana cara menentukan judul skripsi yang cepat di ACC. Ya, kali ini saya akan coba untuk membahas tentang bagaimana supaya kita bisa menentukan judul skripsi supaya cepat di ACC oleh dosen pembimbing. Kali ini spesial tentang serba-serbi skripsi, tentang judul dulu atau cari masalah dulu. Itulah yang sering menjadi ketakutan atau kebingungan dari para mahasiswa. Kita akan coba bahas satu persatu. Pentingnya untuk memilih judul supaya cepat di ACC. Jadi, kalau biasanya mahasiswa itu mencari gampangnya saja, dia akan coba untuk mencari topik yang dia anggap dia sudah bisa atau dia mampu. Jadi, dia tentukan dulu judulnya. Padahal itu adalah salah. Yang benar adalah mahasiswa harus mencari masalahnya dulu. Jadi harus cari masalahnya. Misalnya kalau saya dari jurusan teknik, jadi mahasiswa itu harus mencari dulu permasalahan di perusahaan itu apa, kemudian baru nantinya dia mencari metode yang tepat, dan nantinya akan muncul namanya judul skripsi. Seperti itu. Jadi kalau mungkin mahasiswa-mahasiswa semua mengalami kesulitan atau kebingungan seperti itu, mulai sekarang bisa untuk dirubah ya, untuk pemahamannya. Nah, sekarang kita mulai dulu. Bagaimana sih mencari judul skripsi yang tepat gitu ya? Awalnya seperti yang saya sampaikan tadi, cari dulu permasalahan di perusahaan. Jadi kalau di perusahaan itu Anda coba masuk, Anda tanyakan ke perusahaan, "Bapak, kira-kira di perusahaan ini ada masalah apa?" gitu ya. Kalau mungkin di perusahaan manufaktur, pastinya di situ akan ada banyak permasalahan. Misal untuk bagian awal supply atau untuk pasokan bahan. Atau mungkin ada permasalahan di pengendalian dari produksinya. Atau mungkin di K3-nya. Nah, ketika tahu permasalahannya, maka dari situ baru kita akan menentukan metode apa sih yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan itu. Nah, kalau sudah dapat permasalahannya, baru nanti judul akan bisa dibuat ya. Untuk penentuan judul pasti sudah ada caranya. Berapa huruf atau berapa kata yang bisa dimunculkan sehingga judul tidak terlalu panjang. Dan tetap fokus bahwa tujuannya itu terlihat jelas di judul tersebut. Seperti itu. Kemudian permasalahan yang ada di perusahaan. Bagaimana kita bisa menentukan bahwa permasalahan itu benar-benar memang harus dipecahkan. Ketika kita penelitian, kita harus juga melihat atau sering googling gitu ya, mahasiswa-mahasiswa ya, sering googling untuk melihat apakah permasalahan seperti ini sudah ada yang meneliti atau belum. Ya, dengan sering-sering untuk masuk ke Google Scholar, kita bisa melihat banyak sekali topik-topik penelitian yang mungkin bisa menjadi ide untuk mahasiswa semua untuk bisa menjadi topik kalian. Nah, kemudian kita bicara lagi tentang bagaimana supaya penelitian itu bisa berjalan dengan lancar nantinya. Artinya, ketika judul sudah ditetapkan, maka sampai akhir dari judul, kemudian rumusan masalah, tujuan, sampai kesimpulan, itu harus menjadi suatu hal yang sinkron. Ya, jadi kalau itu sama, maka penelitian itu bisa dianggap bahwa selesai sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba untuk menentukan judul ya. Jadi bagaimana sih kita membuat judul yang bagus gitu ya. Jadi saya coba ambil satu contoh, ini kalau dari jurusan manufaktur gitu ya, tentang penentuan rute pengiriman kayu untuk meminimumkan biaya distribusi dengan metode cut and write saving heuristic di CV bla bla bla. Nah,
Di sini pastinya ada tips untuk membuat judul yang bagus. Yang pertama, pastinya harus ada tercantum di situ metodenya apa, kemudian di mana dilaksanakannya, dan tujuan dari penelitian itu apa. Itu harus muncul semua, ya. Jadi ini ada beberapa contoh, termasuk misalnya kita mau bahas tentang evaluasi kriteria supplier parfum dengan metode bla bla bla. Jadi semua judul-judul penelitian, mungkin mahasiswa-mahasiswa bisa lihat, mungkin googling gitu ya, pasti akan ada semuanya di situ. Seperti yang saya sampaikan, ada metodenya, kemudian ada objek penelitiannya, dan tujuan dari penelitian itu apa, itu semua muncul di judul skripsi. Jadi kesimpulannya adalah cari masalahnya dulu, baru kemudian judulnya yang dibuat. Ingat ya, jangan dibalik-balik, nanti pasti akan jadi judul yang bagus. Oke, itu tadi pembahasan mengenai memilih judul dulu atau mencari masalah. Semoga bisa membantu rekan-rekan semuanya ya. Kalau ingin tahu cara menyusun skripsi yang tepat, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Share juga ke teman-temannya semua. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan ditulis saja di kolom komen. See you di sebuah skripsi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.